Mau kita apakan pencuri ini? Kita penjarakan aja. Penjara saja tidak cukup untuk pencuri ini. Mending, saya akan membunuh dan menembak pencuri ini. Woi, dia cuma pencuri saja, Luis. Kenapa Indonesia ini harus bebas tanpa pencuri seperti dia? Gimana dengan koruptor? Dia tidak dihukum mati, tapi dia dilindungi. Sedangkan koruptor itu mengambil uang rakyat, hanya pencuri sandal dihukum mati. Bodoh. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba.